Oke, sebelum video ini dimulai ya, gue pengen kasih tahu ke kalian ya, kalau kalian pengen donor, inilah saatnya. Kenapa? Karena banner Enif ya, ini bakal banyak banget dan tentunya kalian butuh DP ya. Di sini gue kenal penjual akun DP yang cukup terpercaya dan murah ya, yaitu Darat ya, Subasa Indo.game. Gue sama Sultan beli akun 3000 DP buat duel ini di sana ya. Bisa kalian lihat ada kodenya AX2900 plus 300K, itu isinya mungkin Mikael dan yang lain sebagainya ya. Kalau kalian cari yang murah, ada yang random ya, harganya 275K, yang 1800 DP juga ada ya. Di situ ada banyak pilihan, langsung kepoin aja Instagramnya, juga ada nomor WA-nya tentunya. Dan kalau kalian males ngepoin Instagram, gua taruh linknya di deskripsi ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung cari akunnya, oke? Oke, balik lagi di Captain Tsubasa Dream Team. Ya, kali ini kita akan duel gacha lagi ya lawan Sultan. Kali ini kita bakal gacha di DC 300 DP ya, kita lihat siapa pool terbanyak untuk rank up ya. Dan kalian ngasih saran ada hukuman, tolong jangan ya. Jangan bikin hidup saya tambah sengsara. Iya, orang-orang seneng banget lihat orang susah ya, tolong jangan, jangan ya. Tidak ada hukuman, tidak ada hukuman. Ya, cuma pembuktian aja lah lebih hoki siapa di banner ini ya kan. Jangan terlalu kayak gitu ya. Oke, bentar, gue pengen ngecek tim ya. Ini Gonzales bisa masuk nggak kira-kira? Gue nggak tahu. Kalau nggak salah Gonzales butuh 3 klub merah ya. Oh, bisa. Snyder, Ginsu, oh bisa dong, bisa sekali. Kemudian satunya apa? Gue lupa. Harusnya bisa sih. Iya, bentar, kita cek ya. Kita cek Gonzales. Wah, ini kalau dapat Gonzales mantap ini. Oke, mana Gonzales? Eh, hey, Gonzales. Apa ya satunya? Gue lupa. 3 or more skill type. Wow, masuk bro. Masuk Gonzales. Wah, gila, ngeri, ngeri, ngeri. Iya, berarti, wah, pas banget ya. Gonzales, Snyder, kemudian si Ginsu. Wah, tinggal cari formasi. Itu formasinya nggak ada ya. Makanya Snyder nggak bisa jadi FW. Cuma, ya, oke, oke, bisa, bisa. Bisa masuk ya. Oke, cuma ini duelnya lebih banyak siapa. Red up-nya gue berharap dapat banyak. Cuma yang penting Gonzales nyangkut lah ya. Ya lumayan. Akunnya jadi beneran ini, nanti tinggal kalian mainin ya. Kenapa? Kalau dapat mitos, ada yang tanya, kalau dapat mitos bakal gua giveaway gak? Tetap gua giveaway. Gua gak kuat, gua main char banyak gak kuat. Dan gua juga orangnya gak terlalu kompetitif ya. Iya serius. Gua main cuma buat fun doang. Jadi ya mau dapat mitos kayak mau bonnya 40% ya, tetap gue giveaway, gue tetap ke akun yang lama ya. Oke, let's go. Makanya kemarin akun lama gak gue giveaway ya, tetap gue mainin, tapi gue pindah akun buat review-review ya. Oke, multi pertama kita lihat. Masa harus pemanasan klub? Iya, kayaknya oke, gua ngeteng ini kayaknya. Oke, nanti gua multi dua kali, kemudian ngeteng, multi lagi ngeteng gitu kali ya. Iya, gua nggak tahu kenapa kalau di CDF itu kayaknya ampas banget ya. Padahal kalau gua gacha apa step up meyakinkan ya, meyakinkan kenapa kalau di CDF kayak gini ya. Oke, multi kedua. Oh, alah cuma dua. Wah, gila, gua kalah ini nanti sama Sultan. Bentar, gua ngeteng, gua habisin ngeteng. Bahaya ini, bahaya. Iya, gua gak tau kenapa kalau di CDF apas. Padahal 5% padahal. Gua yang 3% aja gak harus gua rati dapetnya. Oke oke, kita ngeteng, ini bahaya. Ini udah mulai bahaya. 1931 ya, berarti 1881. Oke, let's go. Wah,
percuma. Biru. Panah biru percuma. Anda tidak bisa menipu saya. Kalau Dreampass mungkin bisa tertipu ya karena SR guaranteed ya. Ini biru panahnya. Oke, kuning. Oh. Asio. Oke, enggak mungkin Nankatsu. Aduh, jangan ampas-ampas banget dong. Oke, panah biru lagi. Ayolah, gue biasanya netan dapet ini. Mungkin inilah kelemahan saya ya. Wah, gila. Patuh Sultan ngajak tanding DC ya. gue apas banget perasaan DC. DC, DF ya. Pokoknya yang tidak ada stepnya, ya gue pasti ampas. Ngeselin pokoknya. Oh, kuning. Ala-ala gak ada apa-apa. Oke, ini masih belum 10 kali ya. Sampai 18.81. Eh, burungnya mana, Alah. Percuma. Panah kuning gak ada burung, percuma. Oke, ini malah dikasih biru. Oke, dua kali single lagi. Dua kali single. Gini amat ya. Ya, kayaknya udah percuma ya kayaknya ya. Gua kayaknya tetap ampas perasaan. Chance, gak peduli panahnya biru. Oke, kita balik multi. 150 DP. No SSR. Jangankan red up. SSR aja enggak. Dalam multi aja lah, biar cepet ya. Udah no hope. Ayolah, biar menang lagi sama Sultan ya. Sering. Saka. Wah, gila. Serius, gak masuk akal. Gua gacha 3% gak gini banget perasaannya. Iya, ya gak harus guaranteed banget gua 3%. Dibener 3% ya. Ini 5% apa isinya? Oke, dua kali multi lagi. Oh, ada chance akhirnya. Alah, cuma 2. Please club, tolong. Run up. Oh, Roberto. 3, 4. Dapat berapa ini? Kita lihat. Pap. Oke, red up semua dong, red up semua. Wah, akhirnya. Wah, di ujung-ujung semua. Ramirez, why? Gila, kakaknya emang goki gua cuma di itu kayaknya ya. Makanya kalian minta hukuman, gue gak mau. Kalian pengen gue tersiksa. Gue pasti kalah. Aduh gacha ya, gak tahu kenapa. Oke, last, please. Kenap, kasih gue red up. Oh, ada chance lagi. Oh, 3 burung. Asio. Red up. Gonzales. Kasih gue Gonzales. Setidaknya kepake di tim. Udah minta red up, ngarep lagi. Wah, kenapa Nita ya? Paling gak yang ada bonya lah. Nita buat apa coba? Momentumnya aja kecil. Apa polinya aja kecil momentumnya. Ada. Iya, buat apa coba 250? Ya, oke, kita lihat gacanya Sultan. Semoga Sultan ampas. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Oke, kita udah ganti layar. Wah, ada pekorit. Berarti saatnya lihat gacanya Sultan. Oke, di sini. Bentar. Nah, salah tempat. Iya, soalnya dual monitor ya. Oke, kita lihat gacanya Sultan. Iya, gua ngira
Sultan kalau gacha di CDF selalu hoki, gak tahu kenapa. Iya, kayaknya gampang banget dapet red up ya. Gue terakhir gacha Dream Pass kemarin isinya soda semua, iya sih red up. Cuma, ya kan? Gue bilang apa? Ini cheat si Sultan. Kok bisa gampang banget dapet red up? Belum tentu sih dapat red up ya, cuma dapat SSR gampang banget perasaan. Oke, gak apa-apa. Multi pertama. Ternyata bisa salah sasaran ya. Oke, dia mulai emosi, langsung skip, mulai emosi. Oke, multi ketiga, kita lihat. Tuh, ada chance. Serius? Kayaknya gampang banget dapet SSR di DC. Tapi kita lihat, belum tentu red up. Oke, dia pecah. Ini red up ya? Oke, gue udah kalah. Gampang ya dapet red up ya? Gue kira susah dapet red up. Padahal lima burung. Tapi kita lihat, soalnya dapat red up, kalau nggak ada bond itu hitungannya sem ya. Kita lihat apakah Sultan bisa dapetin yang bond. Bisa ke Junior Yacht. Oke, ternyata bisa ampas. Oke, habis ini las ya. Susah ini. Tapi dia dapat satu. Wah. Gua kalah hitungannya ya. Berarti kalau di skor sama kemarin 1-1 mungkin ya. Ya, kalau build kemarin gua menang ya. Build kemarin gua menang. Oke, itu aja duel gacha kali ini ya. Tidak ada hukuman, tolong jangan ada hukuman ya. Saya masih mau hidup dengan layak. Oke, mungkin itu aja video kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton, bisa subscribe bro agar gue makin semangat di video. Sampai ketemu di next video ya. Pokoknya nanti kalian pikirin aja, kalian pengen yang di giveaway akun Sultan atau akun gua ya. Yang ini maksudnya, bukan akun utama ya. Lu minta akun utama Sultan, minta dihajar.